ada RM10,000 sedekah saya. Lagipun raya dah dekat kan. Kalau boleh tumbangkan lembu untuk orang kampung, lepas tu sedekahkan pada orang miskin, anak yatim ke. Ataupun pandai-pandai imam lah, macam biasa imam eh. RM10,000 ini lebih dari mencukupi Kabil. Alhamdulillah. Akan dapat menyenangkan bebanan orang-orang kampung yang miskin. InsyaAllah. Tentang menumbangkan lembu itu memanglah tepat dan kena sekali pada waktu dan ketikanya. Meringankan lagi bebanan orang kampung menyambut hari kebesaran. Tak tinggal buat ketupat aja lagi. Buat ketupat je. Kabil. Kenapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirah hasanatan wa qina azaban nar. Amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabi wa alihi wa ashabihi ajma'in. Amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Amin. Wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Allahu subhanahu wa saudara Ali datang kuasa madrasah, minta tunggu sebentar lah. Kita ada upacara sikit. Ini Buat ini nak cakap sikit. Saya ada berniat nak bersedekah sikit padalah. Tapi minta maaf saya bertanya ya. Sedekah saya itu berupa cek. Jadi ditulis atas nama jawatan kuasa madrasah Kampung Ulu Kintan. Betul. Begitu ada ke jawatan kuasa bank account. Ada Puan. Betul lah macam mana kata Puan tu. Baiklah padalah. Jawatan kuasa dengan padalah saya sedekah. Saya terima. Bagi pihak jawatan kuasa dan orang kampung semua, terima kasih sajalah. Sama-sama. Nah, saya minta pergi. Terima. Abang saya pergi. Minta maaf ya. Terima kasih. Abang kami tu cuba. Baik. Ini minta diri ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Woi, banyak juga untuk imam. RM1,000 kot tak salah saya. Ha? Bagus dah kalau begitu. Dapat kita beli speaker yang saya minta dah lama tu. Dapat sekampung benang tebal saya. 1, 2, 3, 4, 5. 50 itu Pak Tegah. Ha? 50? Apa kata budak ni? Tak faham saya pula. Main-main lagi satu. Ini bukan bukan RM1,000 ni. Ha. RM100,000. RM100,000 banyak tu. Masya-Allah. RM100,000.